Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وقدوتنا ومولانا محمد سيد أهل الدنيا والأخرى وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه واجعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وأعطنا تقوى العلم ولك به وارزقنا فهما وأعطنا بلك من فهم لا نستطيع علم يا كم بلجا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وأعطنا مثلك من سمونا لك دعنا ينبغي ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وأعطنا ندامتك من لك دعنا ينجح اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت Wahidulah kami daripada sakitnya sewaktu kami nak mati nanti. Wanajatul minanna dan jauhkanlah kami semua daripada neraka-Mu ya Allah. Walafwa indal hisab wahidulah ma'ahlah segala kesalahan kami ketika amal kami ditimbang di akhirat nanti ya Allah. Amin ya rabbal alamin tsumma amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya malaikat Allah kesemuanya ucap selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu juga ucap selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia yang paling baik dunia dan juga di akhirat nanti. Sallallahu alazim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Orang yang paling dekat, paling hampir dulu denganku hari kiamat nanti Nabi kata ialah orang yang paling banyak selawat kepadaku semasa dihidup di atas dunia ini. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi taufik, yang telah memberi hidayah dan memilih kita semua dapat semayang maghrib berjemaah di rumah Allah dan diizinkan lagi oleh Allah duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan dosa kita yang telah lalu diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amal yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan kita bersedia untuk menghadap Allah dan juga Allah bersedia untuk berjumpa dengan kita di dalam kubur nanti insya-Allah. Amin.
Betapa luahnya Allah. Walaupun kita manusia ini setiap hari buat maksiat pada Allah, setiap masa buat maksiat pada Allah, tapi Allah masih lagi beri makan dan minum kepada kita. Betapa luahnya Allah. Setiap hari kita lupa dan lalai kepada Allah, tetapi betapa luahnya Allah, Allah tetap beri kita boleh bernyawa, beri kita boleh makan dan minum, beri kita boleh berjalan, beri kita ada kenderaan, beri kita ada rumah, ada pakaian. Sedangkan dalam masa yang sama kita buat maksiat dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah begitu luas, kasih sayang Allah begitu luas. Si
zikir lepas ayah pun bid'ah. Nak sebut subhanallah bid'ah. Jangan terpedaya dengan pahaman ustaz-ustaz yang menyebar ilmu di Malaysia sekarang yang mengawih jauh daripada dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, siapa dia lepas ayah sebut subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sekali, semuanya 100. Ghufirallahu dzunubahu walau kamathali zabadil fil bahri. Ni hadis sahih, bukan metro, bukan TV3, bukan sinar harian. Siapa dia yang zikir lepas mayat lagu tu, Allah hapus dosa orang tu walaupun dosanya lebih banyak daripada buih yang ada dalam laut. Nabi kata, pakai tak kata bina'ah. Ke mana? Nak selawat Nabi bina'ah. Lepas tu, muat haji hari tadi tu, kek lima bikap tak bina'ah. Tiuk lilih tak bina'ah. Ini pahaman yang sesat banyak hari ni. Nak selawat Nabi bida'ah, nak zikir lepas semayang bida'ah, baca talqin orang mati bida'ah, doa orang mati tak sampai. Amboi. Ini pahaman-pahaman yang mengaruh diserap pada anak-anak muda kita. Kalau anak muda kita tak datang kuliah, lebih sesak, lebih teruk tuan-tuan atau mati Allah. Sebab tu kena mengaji. Ni orang nak kuliah, rumah tepi masjid dah mari. Allahu Akbar. Bukan orang sini, orang kampung lindungan. Orang-orang kuliah tak si dengar, hok mari dah duduk luar tak si masuk. Sebab apa? Sebab tak dapat hidayah daripada Allah. Kan malah mari masjid, tapi orang kuliah dia tak masuk, dia keluar. Sebab apa tak masuk? Sebab tak dapat hidayah Allah. Nabi sebut dalam hadis, ada tiga manusia dapat syafaat aku di akhirat. Orang nak dapat syafaat Nabi akhirat, kena tiga perkara. Siapa dia tak ada tiga perkara ni, dia tak dapat syafaat Nabi akhirat. Allah Allah. Mudah-mudahan kita orang mari ngaji ni, Allah beri tiga perkara ni ada, insyaAllah. Amin. Nah, tiga perkara. Siapa dia buat tiga perkara ni, dia akan dapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat. Apa dia tiga perkara? Yang pertama, Nabi kata orang yang menuntut ilmu dengan bersungguh semasa hidup atas dunia. Maknanya, kalau ada kuliah, ada pengajian, tuan-tuan kena usaha mari. Susah payah mari. Walaupun ingat kereta habis jauh. Walaupun jalan kaki. Walaupun susah mari. Usaha. Bersungguh. Menuntut ilmu. Orang yang akan dapat syafaat Rasulullah di akhirat. Dalam hadis Nabi kata, Inna Allah Ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyukina. Sesungguhnya amalan yang paling Allah suka ialah seseorang yang buat satu benda itu bersungguh kerana Allah. Mari ngaji sungguh. Duduk jauh ganda mari. Walaupun habis minyak RM30. Ha? Walaupun naik motor, hujan, mari juga ngaji. Susah. Allah ni akan dapat syafaat Allah di akhirat. Itu Nabi sebut dalam hadis yang pertama. Mengaji sungguh. Ni duduk dekat kau saya mari. Oh. Dah cetong lah kata Ustaz Zahadu. Bukan jatuh, gelap kakak. Dekat tak pun nak mari. Ni orang mari ramah ni. Dekat, dekat, orang tak tahu. Ni, 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 orang tak ni, ni, ni.
mari ngaji ni bersungguh. Sebab tu bila bunyi kuliah-kuliah ulama-ulama nak datang, kita sungguh kini dengar, sungguh kini dengar. Ambil manfaat. Orang sungguh mengaji, aku beri syafaat ke akhirat. Eh, sahabat Nabi tuan-tuan, kalau Nabi mengajar, duduk dekat, dalam hadis kata, kalau jatuh dalam selah pun tak kena tanah. Dekatnya sahabat duduk dengan Nabi bila mengaji. Nidak orang kuliah, dia menyana jauh-jauh belakang. Nah, dia luar dalam pergi mari. Nah, bagaimana kita nak dapat rahmat sebab kita tak ada adab dengan menjelit ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sini dia mengaji. Sahabat bila Nabi mengajar dia dekat. Dia dekat ni, dalam hadis cerita, daun kalau jatuh, tak jatuh tak tanah. Dekatlah sahabat duduk bila Nabi buat kuliah, bila Nabi menyampaikan ilmu. Sebab dekat itu menandakan kasih sayang, menandakan rahmat. Eh, suka kita dengan isteri kita, kita sayang, kita letakkan tidur bila air nak tanya. Jawab lagi lah. Kita sayang bini kita, tidur dia lagi bila air ke tidur tidak sekali? Ha? Tentu tidur sekali. Nidak bini tidur luar. Tuk laki tidur tanah. Nah, saya agak gitu. Nah, dekat ke tanah kasih saya. Wajabat mahabbati lil mutahabi nafiyah. Disebut dalam hadis kursi. Wajib seseorang yang berkasih sayang kepada aku akan dapat kasih sayang daripada aku. Allah Allah. Ini yang pertama Nabi kata orang dapat syafaat aku akhirat. Allah mari ngaji dengan sungguh. Mari ngaji dengan semangat. Mari menuntut ilmu dengan ikhlas. Ada orang yang mari ngaji bukan nak mari niat ngaji, mari nak selfie dengan ustaz. Ada juga gitu. Pakak pergi juga lama-lama pergi tempat ustaz nak pergi ngaji. Tapi dalam hati dia bukan niat nak cari ilmu. Niat nak selfie, nak bubuh dalam Facebook, nak masyur. Dapat betul tak dapat. Jangan pilih guru ngaji. Nidak, hari ni aku nak pergi sebab sahur. Kalau tak sahur, aku tak sigi. Allah tak beri pahala. Kena ikhlas. Sebab Nabi kata, innamal a'malu bin niat. Bin niat, orang lapar jamak pula. Bukan innamal a'malu bin niat. Lah, orang lapar jamak. Innamal a'malu. A'malu tu lapar jamak lah. Bin niat. Apa jamak pula? Sesungguhnya segala amal bergantung bagi segala niat. Sebab orang ini niat tak serupa. Ada orang mari ngaji niat nak tengok ustaz. Ada orang mari ngaji niat nak siasat. Dia ni tak bergantung. Ada orang mari ngaji niat nak makan. Ada orang mari ngaji niat nak selfie. Ada orang mari ngaji niat saja-saja. Pada di rumah, baik aku mari. Boleh aku tu lah. Ini susah ni tak? Sebab Nabi sebut dalam hadis, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsarikum walakinallaha la yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok kepala kita, Allah tak tengok pakaian kita, Allah tak tengok kita cantik ke tak, Allah tengok apa yang ada dalam hati kita. Niat mulai mari ngaji, niat kerana Allah. Mengajar pun mengajar kerana Allah, bukan mengajar nak cari masyhur. Bukan mengajar niat kita pandang. Bukan kita mengajar kita nak lari masyarakat. Bukan mengajar untuk cari dunia. Bukan mengajar untuk cari glamour. Lah. Allah tahu apa yang kita niat. Sebab itulah ilmu yang berkat ada dua. Pertama, guru yang mengajar dengan ikhlas. Yang kedua, anak murid yang belajar dengan ikhlas. Bila bertemu ikhlas atau guru nak anak murid, barulah ilmu itu diberi keberkatan pada.
Rupiah tak ada dah. Sultan tak ada, pakai sokok. Nah, boleh jadi masyarakat, boleh jadi ni, jadi ini. Kalau dia tunggu ni rumah, ngaji nak lagu tu. Nabi kata dalam nyerah roh ihatan jannah, orang ini diharapkan oleh Allah, Allah surga, apa tak lagi masuk surga di akhirat. Kena niat mulai ngaji. Allah. Saya pergi semua, tiap-tiap tahun ziarah pelajar di Mesir, ziarah pelajar di Jordan, ziarah pelajar di Madinah, ziarah pelajar di Mekah, mana-mana dunia saya pergi. Mana-mana tempat saya pergi, saya nasihat satu ya. Belajar niat kerana Allah. Bukan niat nak cari sijil, bukan niat nak cari masyhur, bukan niat kita pandai kita nak kuali orang, nak kata orang tu, nak kata orang ini. Lah. Mengaji niat kerana Allah, baru kamu akan dapat keberkatan dunia sampai akhirat. Betul boleh kita ngaji. Lillah. Dalam doa iftitah tersebut dah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lillah lah, li duit. Membaca kena, rasmaya, li duit. Kau baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Li siji, gitu. Tersebut kena. Ha? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lisuhu, gitu. Lillah. Lillah. Apa makna lillah? Allah mahu daripada Allah, untuk Allah, kerana Allah. Tak ada tujuan lain. Kalau ada benda lain di samping Allah, syirik. Bila syirik, Allah tak boleh buat ibadah. Hari ini, orang aku ni, kita ngaji dia tiap-tiap malam. Semayang-semayang dah, kosong-kosong dah. Dia kemukah tiap tahun. Baru akhirat satu amal pun Allah tak terima kosong. Sebab apa? Sebab semasa hidup kita ada syirik pada Allah. Hari ini, orang sini dalam Quran, besar pada anak dia dalam Quran Allah cerita. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu musyrikkan Allah, karena sesungguhnya dosa syirik itu la zulmun azim. Allah tak suka zulmun lah, Allah tak apa lah, la zulmun makna besar, tak besar dosa di sisi Allah. Dan syirik wa amalkan Allah, bukan karena nafsu, bukan karena nafsi je, bukan karena nak cari kerja, bukan nak cari masyarakat dunia lah. Barulah amal kita tu bersih daripada syirik. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ini yang pertama disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang nak dapat syafaatul akhirah ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu dengan bersungguh dan ikhlas. Tengok Imam Syafi'i dia mengaji dengan guru dia Imam Malik. Banyak guru Imam Syafi'i, sehingga ulama kata Imam Syafi'i ini guru dia lebih daripada 300 orang. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang dianugerah oleh Allah akal yang cerdik. Contohan Imam Syafi'i, kalau dia nak apa Quran ataupun nak apa kitab, dia terpaksa kena tunduk sebelah muka surat. Kalau dia tak tunduk sebelah, dua-dua muka surat, ingat sekali pun dalam kepala dia. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Lalu satu hari dia jumpa guru dia, nama Waqid Ibnul Jarrah Ibnul Madah, nama guru Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i kata, syakawtu ila Waqid su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbiruni bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li 'asi. Satu hari Imam Syafi'i kata, wahai guru, guru dia nama Waqid bin Jarrah bin Madah, kenapa aku hari ini mari ngaji, aku hampa teringat. Biasa aku mari ngaji, otak ingat semua. Hari ini lupa, kenapa? Dia tanya guru dia. Lalu guru dia kata, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kamu kena
ketiga maksiat kepada Allah. Wa akhbiruni bi anna al-ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya daripada Allah. Wa nurullah la yuhdi asi, dan cahaya Allah itu tidak akan boleh beri hidayah petunjuk bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Maknanya kita ni kalau mengaji, kalau kita buat maksiat pada Allah, ilmu tak berkah. Kalau kita mengaji, kalau kita buat maksiat pada Allah, Allah tarik ilmu kita, Allah hilang ilmu kita, Allah buang cahaya di muka kita, Allah buang sifat, ha? Allah Ta'ala buang satu sifat yang beda manusia tengok muka kita jadi benci. Allahuakbar, waliyazubillah. Sepatutlah Imam Syafi'i ini adalah seorang murid yang mengaji dengan guru yang ikhlas. Maka Allah beri satu keajiban, satu benda yang pelik, sehingga kitab yang dikarang oleh Imam Malik Muwatta itu dihafal dalam masa 9 hari saja. Allahu Akbar. Dan Imam Syafi'i ini bulan Ramadan, satu bulan dia boleh baca Quran 60 kali khatam. Satu hari dua kali khatam baca Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris, yang lahir pada tahun 150 Hijrah dan wafat pada tahun 204 Hijrah, ketika umurnya 54 tahun, lahir di Gaza, Palestin, dan meninggal di Mesir, dan kuburnya Abu Ghizar 45 kali dah di Mesir, tuan-tuan. Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama mazhab Syafi'i, dan terbau-baunya mau pergi Mesir, pergi pula, pergi jarah kubur Imam Syafi'i. Ramah pelajar di situ, ada Malaysia, ada Thailand, kamu panggil kubur, buat nasihat tazkirah dalam kubur Imam Syafi'i, dan kamu sebut tentang kelebihan Imam Syafi'i dan apa tujuan tuan-tuan mari mengaji. Mesti kena niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengaji niat nak cari masyhur dan sijil. La, kena betulkan niat kita belajar itu menuntut ilmu kerana Allah. Tengok Imam Syafi'i, berjayanya dia tak ada sijil, ha? Tetapi berjaya itu kerana dia menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i ini tuan-tuan, umur 11 tahun Imam Malik latih dia jadi mufti. Umur 11 tahun. Kita umur 60 Fatihah Siratal Labi baca. Umur 60 dah. Fatihah tak betul lagi, nak mengadap Allah mati esok kalah dah. Lagu mana? Sebab tu kena belajar. Ni orang buat kuliah, rumah dekat tak mari. Rugilah tuan-tuan. Yang rugi masa kita ni akhir zaman dah, ulama tak ada dah. Cari ilmu, cari ilmu selagi mana ulama masih ada, sebelum Allah angkat ilmu, belajar. Itu yang pertama. Orang nak dapat syafaat Rasulullah di akhirat, yang pertama apa dia? Orang yang menuntut ilmu bersungguh dan ikhlas. Satu, ada tiga semua. Yang kedua, Nabi sebut dalam hadis, orang yang nak dapat syafaat aku di akhirat ialah wa aksirus salati alayya, orang yang banyak selawat padaku semasa hidup atas dunia. Masa hidup ni banyak selawat ke Nabi. Tuan-tuan hok mari ni tanya diri masing-masing dengan ikhlas. Hari ni satu hari dah hidup, berapa kali selawat ke Nabi? Mana banyak selawat ke Nabi dengan makan nasi? Ha? Mana banyak hari ni selawat ke Nabi dengan makan nasi? Ha? Paling malah tuan-tuan kena selawat 20 kali sehari. Paling malah dah. Sebab dalam hadis Nabi kata man salla alayya 10 marrah fi sabah wa 10 marrah fi masa' halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Siapa dia yang selawat kat aku 10 kali pagi, 10 kali malam, orang ni halal baginya dapat syafaat aku di akhirat. Allahu akbar. Seorang ulama tempat saya mengaji di Yaman, namanya Al Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Satu hari dia selawat ke Nabi 25,000 kali sehari. Siapa mati? Hari ini siapa orang mati? Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, yang karang kitab Majmu'. Kalau tuan-tuan pergi di Tarim, Hadramaut di Yaman, kalau sebut kitab Majmu' Habib Abdullah bin Husin, masyhur, semua orang tahu.
dan dia setiap hari berselawat pada Nabi 25 ribu kali sehari. Allahu Akbar. Lagu mana orang? Allahu Allahu a'lam. Itu kehebatan yang Allah anugerah. Kita ni tuan-tuan paling malas 20 kali sehari. Jangan kurang daripada ni. 10 pagi, 10 malam. Cukuplah. Allah. Tu paling malas. Tuan-tuan naik kereta di Kuala Lumpur ni jam. Traffic light, betul tak? Bila-bila jam tu 15 minit berapa kali dah kalau boleh selawat ke Nabi. Nampak? Dia tengah tunggu api merah. Nah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina. Ikut selawat mana-mana. Berapa kali dah tuan-tuan boleh? Sementara tunggu lampu merah. La hijau baru jalan. Kalau la biru tak tahu lagu mana. Hijau jalan. Orang, orang tak leh, tak agak cetong. Orang ni kalau minum dek pagi sakit perut. Orang sakit perut minum pagi, tak leh. Biru, biru kau dah agak cetong. Hijau jalan. Sebab tu kena pastakin. Kena istiqamah. Jangan kok tu kok ni. Hari ni kok ni, hari ni kok ni. Lah. Kena istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Mana ada ihdinas sirata amanah? Tak ada. Kena duduk istiqamah. Bapa mu suka, mu orang ke? Orang jangan minum pagi sakit perut. Allah, kena istiqamah. Selawat ke Nabi banyak-banyak tiap-tiap hari. Ikut saya sekali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ala sayyidina ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat ni boleh berlaku hok mana-mana. Tu salah satu. Patu ikut pandangmu nak buat hok mana. Asal selawat. Paling sikit 20 kali sehari. Paling banyak ikutmu banyak mana nak. Sejuta sehari apa? Sebab dalam hadis Nabi kata aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling duduk dekat dengan aku akhirat, orang paling banyak selawat padaku masa hidup atas dunia. Saya nak tanya tuan-tuan, atas dunia ni kalau raja panggil kita duduk sebelah dia lagu mana? Dalam satu majlis raja panggil kita duduk sebelah dia, lagu mana rasa? Rasa hebat ke tak? Hidung tu kereta boleh sungguh masuk. Nah, raja panggil duduk sebelah. Nah, PM, PM dah lah cetong. Sultan panggil duduk sebelah. Agong panggil duduk sebelah. Lagu mana? Oh, berjalan jejak semut tak mampu. Cuba tuan-tuan bayang. Di akhirat nanti semua makhluk beripun di padang mahsyar. Orang yang paling mulia Nabi Muhammad panggil kita duduk sebelah dia macam mana? Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling dekat dengan aku di akhirat, orang paling banyak selawat padaku. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Paling dekat dengan Nabi, banyak selawat ke Nabi. Allah, tuan-tuan, dia boleh naik kereta pun boleh selawat ke Nabi. Belum-belum duk ayung anak, ayung, ayung. Oh, sini panggil apa ayung? Buai. Tak ayung nak terjemah, aku orang Kelantan. Kelantan ni bahasa satu dunia. KL dah buat cetong. Duk dalam ayung, dalam buai, anak kecil tu. Kita buat ni. Berapa tuan-tuan boleh selawat ke Nabi? Allah. Nidak. Siang tipu di Astro Awani. Malam TV3. Ha. Tengah malam sikit tipu di Mubalain pula. Ruginya. Allahu Akbar. Kenapa? Boleh main badminton tak apa, selawat ke Nabi. Main badminton, selawat ke Nabi. Hati tu jangan lalah. Main bola tak salah. Main suka mana pun tak salah. Syarat tu tak aurat. Hati jangan lalah pada Allah. Ni main bola 8.45 malam, Zohor tu penuh dah stadium. Tapi kalau buat kuliah maghrib, azan isyak tak mari lagi. Komat baru mari. Allahu Akbar. Bagaimana nak duduk dekat dengan Nabi di akhirat?
Orang nak jumpa Nabi kena selawatkan Nabi banyak-banyak. Nak jumpa Nabi dunia ni belum pada mati kena selawat Nabi. Kalau Wahabi dia kata mustahil boleh jumpa Nabi. Lepas tu jumpa tu tak apa pula. Jangan terpedaya dengan pahaman karut akhir zaman. Wahabinya, Syiahnya, Isnya, apa lagi? Macam-macam tuan-tuan akhir zaman. Apa tu kena mengaji? Mengaji jangan laju. Lah ni, orang mengaji lah ni, banyak laju. Nak jadi alim, laju, ekspres. Mengaji dengan Facebook. Dulu mazhab ada 4 ya? Lah ni 5 mazhab, tambah. Dulu Syafi'i ya? Hanafi, Hambali, Maliki. Lah ni ada mazhab baru. Mazhab Facebook wal YouTube nama dia. Website saya lagi. Instagram. Wadak-wadak cetung akhir sekali. Mengaji laju. Jangan. Mengaji kena ada guru. Tak ada guru syaitan. Orang lain ni dia. Mengaji ambil orang rakyat. Lepas tu rakyat. Jangan. Mengaji dulu. Cari dulu. Usaha dulu. Sebab tu bila mengaji dengan Facebook, fitnah timbul akhir zaman. Ustaz ni kata kau ustaz tu. Ustaz tu kata kau ustaz tu pula. Akhir tak sesah. Mu kata kat aku kata kamu. Bangun pada mahsyar, 2-2 kosong. Tak ada amal. Allah tak terima di akhirat. Jangan kata ke orang. Kita mengaji, kena cek diri kita. Aib kita. Jangan kita buka aib orang. Nabi kata kalau mau buka aib orang, Allah buka aib kamu di akhirat nanti. Depan ribu juta manusia akhirat. Ni peti ilmu, ni peti warak. Ulama' lah ni sebab apa tak berkat? Sebab tak ada warak. Ulama' dulu takut tuan-tuan. Allahu Akbar. Nak? Ulama' dulu nak makan banyak takut. Orang tanya apa takut nak makan banyak? Takut aku tak boleh bangun tahajud dua rakaat di waktu malam. Nak makan banyak takut. Takut tak boleh bangun malam di akhirat. Akhirat rugi orang tak boleh bangun malam masa hidup atas dunia. Imam Basri satu hari ada seorang mari jumpa dia. Dia kata, wahai Tok Guru, saya ni tiap-tiap hari buat maksiat pada Allah. Tapi Allah beri makan. Saya ni berzina buat maksiat tiap-tiap hari. Kaya saya. Kereta ada. Motor ada. Sedangkan saya maksiat pada Allah. Maknanya Allah sayang, Allah beri makan. Nah, dia kata. Lalu Imam Hasan Basri tanya satu soalan. Aku nak tanya mu. Mu boleh tak bangun semayang tahajud malam? Lalu dia kata, tak boleh. Itu menandakan Allah benci pada kamu. Lebih benci daripada benda yang Allah benci atas dunia. Allah nak benci kamu. Allah tarik nikmat. Allah tak beri kamu sedar malam untuk berdoa pada Allah. Itu dia. Okey, teruskan azan. Untuk bila mana? Azan. Bida'ah dah azan. Jadi yang keduanya, Nabi sebut orang yang akan dapat syafa'aku di akhirat ialah wa aksiru salati alayya. Orang yang hidup atas dunia ni banyak selawat padaku. Al-Imam As-Sakhawi menyebut dalam kitabnya Al-Qawlul Badai' ala salati ala Nabi Syafi'. Orang yang nak jumpa Nabi semasa hidup atas dunia sebelum daripada mati, paling kurang satu hari dia kena selawat 600 kali ke Nabi. 300 kali waktu pagi, 300 kali waktu petang. Dia istiqamah, maknanya tiap-tiap hari dia buat. Orang ni akan dia beri peluang jumpa dengan Nabi belum daripada mati. Akan jumpa Nabi insyaAllah. Selawat ke Nabi banyak-banyak. Wahabi kata mana boleh jumpa Nabi. Tak. Lepas tu, atu boleh jumpa pula. Nah. Itu dia. Biar hok dia tu. Hok karut pasal ikut. Nah. Sebab Nabi kata marani fil manam fasayarani yaqadah. Orang yang tengok aku waktu tidur malam seumpama dia tengok aku secara terang. Lepas tu dia kata mana boleh tengok Nabi? Enggak siapa ayat tengok nabinya. Seolah Allah tengok Nabi. Supaya antak mudallaha ka'annaka tarah. Bila buat ibadah, umpama semua Allah, nampak Allah. Adakah tengok Allah? Dah, seolah Allah. Faham molek. Jadi dia erti mengaji. Kau mengaji, kau hajahil.
Nah, ha, tu dia. Sebab tu Imam Syafi'i kata, ilmu yang sebenar ialah orang yang semakin dia belajar, semakin dia tak kenal Allah. Semakin dia belajar, semakin takut pada Allah. Itu ilmu yang sebenar. Ni tak, semakin belajar, semakin berani lawan Allah. Itu bukan ilmu. Lagu tu. Jadi yang kedua, orang yang nak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat, orang yang banyak selawat ke Nabi. Tuan-tuan cuba tengok cerita Sayyidina Abu Bakar. Setiap hari menangis. Sehingga satu hari dia nak naik baca khutbah Jumaat. Ketika naik baca khutbah, tuan-tuan, bila sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammada, bila sebut nama Muhammada, nama Nabi kita, menangis. Menangis, menangis, akhirnya tak boleh baca khutbah. Kena ganti orang lain, sahabat lain baca khutbah. Kena menangis yang amat dahsyat. Bila balik ke rumah, nak tidur malam menangis. Lalu isteri dia kata, wahai abang, kenapa kau menangis? Tiap-tiap hari mu ni menangis. Malam menangis, siang menangis. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, kerana aku rindu nak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu isteri dia kata, abang jumpa semua kan? Dulu tiap-tiap hari dah tidur sekali dengan Nabi, makan sekali, berjalan sekali, pergi mana pergi mari sekali. Kenapa abang menangis? Ha, sebab dia kata, aku tak tahan dah, aku nak jumpa dengan Nabi. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar, Allah tak simpan lama. Lepas Nabi wafat, dia jadi khalifah 2 tahun 3 bulan kemudian wafatlah Sayyidina Abu Bakar, kerana hatinya rindu nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Kita ni dah menangis kalau tak ada duit. Nak pergi ambil piti, piti pering. Depend berapa habis. Menangis. Allah, sialah makcik. Nah, orang lain dapat belaka 1,500. Makcik mari tak boleh. Nah, menangis. Kita dapat pering. Nah, tapi tak pernah kita menangis untuk berjumpa dengan Nabi Allah di akhirat. Nampak? Menangis kalau anak tak lulus periksa. Anak boleh lapik E, SPM. Menangis. Nak. Tapi tak menangis anak tak semayang. Kita tak menangis anak kita tak reti rukun iman. Kita tak menangis ibu bapa anak kita tak reti ambil air semayang. Kita tak menangis anak kita tak pandai agama, tak pandai baca Quran. Tetapi ibu bapa menangis jika kalau anaknya tidak berjaya semasa hidup dunia untuk kerja dunia. Sebab tu Imam Syafi'i kata, dua golongan syaitan yang paling suka pada manusia. Yang pertama, orang alim bergaduh sama orang alim. Orang alim ni fitnah orang alim tu. Orang alim tu kata orang tu. Ini syaitan paling suka, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, seorang ibu bapa yang tak rusi anaknya tak pandai agama, tetapi rusi jika anaknya tak boleh makan gaji hidup dunia, maka ibu bapa itu paling disukai oleh syaitan, kata Imam Syafi'i. Tengok kita sekarang lah. Kalau anak kita tak semayang, tak ada ibu bapa ambil berat. Anak tak boleh baca Quran, tak ada ibu bapa ambil berat. Tapi kalau hak sekolah, nak suruh boleh lambat A, hantar tuition, mengaji, bayar lagi. Siap tu, 200 sebulan. Tapi anak tak pandai baca Quran, kita tak hantar untuk belajar Quran. Ibu bapa macam ni paling disukai oleh syaitan, kata Imam Syafi'i. Anak kita berjaya sukan, berjaya menega, boleh jadi arkitek, boleh jadi doktor, boleh jadi engineer, suka ibu bapa. Tetapi anaknya meninggal semayang dengan sibuk kerja, tinggal semayang, tak ada ibu bapa rasa sedih. Sedangkan tinggal semayang satu waktu 70 ribu tahun duduk dalam neraka Allah di akhirat. Lagu mana? Tak usah duduk dalam neraka lah. Tuan-tuan duduk atas hejuh motor ya. Balik ni duduk atas hejuh. Tak sedut yang neraka. Nah, Allahu Akbar. Satu waktu tinggal semayang dengan sengaja, 70 ribu tahun dan neraka di akhirat. Boleh? Dia neraka 70 ribu tahun. Nah, tak sedut dalam api ya. Balik rumah, buka peti sejuk ya. Tak apa dah. Duduk dalam peti boleh 2 jam. Tak sedut lama. Tak sedut 70 ribu tahun. Allah.
Nah, ibu bapa anak dak semayang biasa ya. Sebab tu ama sebut tempat kuliah mana-mana anak kita luar negara mengaji. Mesir ke Jordan ke mana. Ataupun anak kita belajar berasrama penuh. Maknanya dia duduk sekolah. Dia tak duduk dengan kita ibu bapa di rumah. Seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan sekali ibu bapa pun telefonlah ke anak dia. Ataupun anak telefon ke ayah. Jarang ibu bapa tanya, "Assalamualaikum. Adik semayang jemaah ke dak?" Adik pergi ke dak semayang masjid? Adik adik belajar dak Quran? Tak ada ibu bapa lah gitu. Hok banyaknya. "Hello, duit habis dah ke?" "Ah, habis dah, mak." "Ah, tak apa. Petang ni mak masuk lagi 1000." Bodohnya mak bapa. Hok tu hok dunia, tanya akhirat dulu. "Hello, semayang lagu mana?" "Semayang." "Adik bangun dak subuh semayang?" Tanya anak kita. Nak tanya mana mak pak sendiri dak semayang. Mak pak sendiri subuh pukul 9 baru bangun. Pukul 9 tu baru duduk gini. Ayah, mak, mak tidur lagi. Allahu akbar. Ini akhir zaman. Inilah akhir zaman tuan-tuan. Anak kita mengaji duduk jauh kita. Kita kena check lagu mana anak kita. Pakaian di luar lagu mana. Suasana di luar bagaimana. Kadang-kadang kita duduk rumah. Bagusnya anak aku mengaji Mesir. Kadang-kadang kita tak tahu dia mengaji ke tak. Dia duduk nuh mengaji ke tak. Kena check tengok. Tanya kawan dia. "Anak aku ni lagu mana? Ngaji ke tak? Kau duduk main internet ya kuat siang dan malam." Tanya, tanya, tanya. Cek tengok anak kita. Sebab anak kita ni Allah akan soal kita di akhirat. Mu kahwin dapat anak. Mu ajar dah anak isteri mu agama. Allah tak tanya. Mu beri dah anak mu kereta Mercedes sebiji seorang. Dah. Allah tanya. Isteri mu ajar agama ke dah? Anak mu mu ajar agama ke dah? Sebab tu kahwin ni tuan-tuan ingat senang ke? Bila tu imam kata, "Aku nikahkan akan dikau. Dengar sekian-sekian." Kita pun jawab, "Aku terima nikahnya." Ingat aku terima tu boleh tidur selalu? Tak. Aku terima maknanya, aku terima dosa isteri ku. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, isteri ku buat dosa aku yang tanggung. Baru sah bini, kali dua bini, selok. Dosa bini pun kita tak roh. Tak usah dosa bini, dosa kita sendiri kita tak mampu dah nak bawa. Tak usah nak bawa dosa orang. Lepas tu dosa bini pula, lepas dosa anak pula. Kalau anak 10 orang, 10 dosa anak kita tanggung. Allah berat. Ha, pasal dia lah kena mujahadah, kena susah. Kenapa? 8:35 dah tak boleh mengajar lama-lama bid'ah. Orang mengaji sikit-sikit ya. Amal. Mengaji amal. Kalau mengaji, tak amal. Tak jadi. Sebab tu abang kuliah, abang tak suka lama. Kita mengaji di Yaman, guru kita mengajar tak lama. Setengah jam, 20 minit, 40 minit mengajar tak lama. Nah. Ni mengajar, 3 jam mengaji. Mengajar. Tapi amal. Amal tak. Tak jadi. Nah. Mengaji amal. Mengaji semua boleh mengaji. Amal lagu mana? Lepas amal ikhlas pula. Oh, payah dia perikat dah. Nak mengaji ni dah orang dah. Nak mari dengar ni malas dah. Tak usah kira amal. Nak mari dengar ni. Orang mari kuliah ni mari dengar. Nak mari dengar malas dah. Pas ngaji nak faham. Pas faham nak amal. Pas amal nak ikhlas. Ikhlas ni susah. Kadang-kadang kita buat amal supaya orang puji kita. Bagusnya dia tu pergi masjid sokmo. Ha. Nampak? Bagusnya dia tu derma sokmo masjid. Bagusnya dia tu. Nak. Ha, nak suruh orang kata. Jadi amal kita habab amal surah jadi abu wangi daripada masyarakat. Yang kedua, orang yang nak dapat syafaat Nabi kena banyak selawat pada Nabi Muhammad SAW. Ketika hidup atas dunia. Yang terakhirnya, yang ketiga Nabi sebut, orang yang nak dapat syafaat aku di akhirat ialah semasa hidupnya ikramul ulama. Dia muliakan orang alim. Dia taat pada orang alim. Dia kasih pada orang alim. Dia suka. Kalau tengok orang alim suka lalu. Ha?
Orang yang suka pada orang alim ni, Nabi kata man ahabbal ulama fahuwa ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa dia yang kasih pada ulama, seumpama dia kasih pada aku. Orang yang kasih padaku, kana ma'i fil jannah, dia ngaku duduk sekali dalam surga di akhirat. Sebab tu kita kena rasa suka. Aku suka boleh duduk dengan ulama, boleh makan dengan ulama, boleh main dengan ulama, boleh jalan dengan ulama. Kena rasa suka. Ni dak ulama dak suka mana? Kalau artis. Oh, bang sekejap. Bapa nak selfie sekejap. Boleh tak? Dengan artis selfie begini. Dengan artis. Kalau dengan ulama salah pun dak. Orang yang tak kasih pada ulama, Nabi kata seumpama dia benci pada aku. Orang benci pada aku, haram baginya masuk surga Allah di akhirat. Itu yang sifat dia. Maksud bila ulama kena sukalah kasih ulama. Sokonglah ulama. Ni sokong hok amanah tapi tak amanah. Sokong ulama ni, ulama buat hok molek dah Islam. Tafsir ulama nak ular dalam semua. Nak artis. Tuan-tuan, negara kita ni dahsyat ya. Tunggu bala Allah. Hamba takut ni. Hamba nak balik dah malam ni. Hamba takut ni berlaku benda-benda yang akan datang. Allah nak tunggu bala. Ni Kuala Lumpur ni hamba tengok sehari dua ni takut tuan-tuan. Bila-bila masa Allah nak tunggu bala. Tak pernah berlaku banjir. Allah turun banjir. Ni hujan. Hujan sekarang ni. Akhir-akhir ni hamba tengok hujan pelik. Tidak macam biasa. Tapi tak apalah. Aku nak gelik dah malam ni. Kelantan doa, kita doa. Banjir, atas tempat lain pula. Atas Selangor pula. Kelantan terhadap baru ni. Nah, jangan. Allah nak beri rutuh bangunan sekejap saja tuan-tuan. Allah nak beri rutuh bukit sekejap ya. Jangan. Jangan kita angkuh pada Allah. Jangan kita sombong pada Allah. Jangan kita lawan Allah. Jangan kita kata kita ada kuasa, kita boleh buat apa saja. Jangan. Mu bila masa Allah gerak tarik mati lah. Habis lah kuasa. Ni huru-hara ni sekarang negara Malaysia. Hok tu lagu tu, hok ni lagu ni. Tunggu masa daripada Allah. Ingat Imam Syafi'i satu hari anak murid dia tanya, wahai guru, lagu manakah seorang ulama yang betul di akhirat? Akhir zaman ni lagu mana ulama betul? Lalu Imam Syafi'i kata, pemimpin ulama itu yang banyak orang fitnah, itulah ulama yang betul di akhir zaman. Ramai orang benci, ramai orang tak suka. Ha, sedangkan dia buat Islam, itu orang yang paling diredai oleh Allah di akhir zaman. Tengok almarhum Tok Guru Nik Aziz. Macam-macam orang kata, bapa of kape dalam sakabah. Ha, pernah tubik dalam satu sakabah. Orang kata almarhum Tok Guru Nik Aziz ni bapa of kape. Jadi bapa bagi sekalian orang kape. Waliyazubillah. Tetapi hari yang mati, Allah muliakan 100,000 lebih solat jenazah. Orang-orang benci ni lah pemimpin yang paling Allah suka di akhirat. Nah, ni dah kat cetong. Kapal-kapal tu naik pula. Tu naik pula. Rokok RM17 sebuku. Isak lagi. Lah ni rokok kurang dah. What pula? What? What apa? What apa? Ha? Wait. What? Ha? Ha? Wait. Nak sebut pun tak kerti. Allahu Akbar. Habis bising. Hak ni haram, hak ni boleh, hak ni tak boleh. La ilaha illallah. Rokok makruh. Isak ke tu pun makruh. Tak ada haram. Mu nak isak lah. Pak putu. Ambil pak, isak pak sekaligus. Tak apa lagi. Ni duk bising. Haram. Hak tu haram. No. Orang duk menari no. Bapa mu tak kata haram. Kila desko. Kila arak. Bapa mu tak kata haram. Bapa mu ilasin. Mu nak jawabkan depan Allah di akhirat. Duk soal hak ni. Soal hak usaha ni dulu. Allahu Akbar. Mu hidup atas dunia, aku wih mu jadi merata. Mu buat dak hukum hidup. Allah tanya akhirat. Tak boleh. Sebab negara saya majmuk. Boleh jawab gitu depan Allah? Boleh? Jangan kita rasa kita hebat. Takut pada Allah. Sebab tu Kelantan almarhum Tok Guru Nik Aziz 23 tahun
jadi menteri besar. Bukan buat bangunan. Bangunan nombor 10, Tok Guru kata. Nombor 1, ajak manusia supaya takut pada Allah. Sebab tu hari Jumaat, panggil tiap-tiap rakyat Kelantan mengaji. Bukan masjid, mengaji atas jalan raya. Dalam Kota Baru, ada tak orang lain buat gitu? Ada menteri besar lain buat gitu? Supani Aziz, ada? Panggil rakyat Kelantan mengaji atas jalan raya hari Jumaat. Allahu Akbar. Bukan suruh pembangunan. Ni bangunan situ, bangunan situ. Akhir semua bangunan, mau nak duduk mana? Ni, Selangor ni banyak dah. MRT pula, tak siap lagi tu. Situ MRT, sini LRT, sikit lagi tu ABC pula. Habis bangunan, nak duduk mana? Akidah dulu, akidah dulu. Jangan duduk banyak dunia. Akidah dulu, kenal Allah dulu. Allah, kena besar agama, jangan besar dunia. Siapa dia besarkan dunia dalam hatinya? Kata Imam Said Hawa, bila dekat nak mati, Allah tak izin mulutnya ucap dua kalimah syahadah. Al-Imam Said Hawa menyebut dalam kitab Tazkiyatul Anfus, ada tiga perkara manusia. Yang mati, Allah tak izin mulut dia mengucap dua kalimah syahadah. Salah satu daripada tiga, dia besarkan dunia dalam hatinya. Orang ni bila mati, Allah tak izin mulut dia ucap dua kalimah syahadah. Waliyahzubillah. Contoh kita ibu bapa nak mati, fikir dah duit aku dalam bank nak pergi kanak orang mana. Ha, tu besar dunia lah tu. Kalau aku mati lagu mana rumah aku? Kalau aku mati lagu mana kebun aku? Ha, dia fikir lagi dunia. Sedangkan nak mati. Orang macam ni Allah tak izin mulut dia ucap dua kalimah syahadah nak mati. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan Allah beri kita mari ngaji ni dapat ucap dua kalimah syahadah dekat mati insya-Allah. Amin. Bukan dekat nak mati sebut brin, brin, brin. Saya dia tu. Balik awal tu. Biar kita dekat nak mati sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati. Ha lagu tu. Ataupun duduk dalam masjid mati. Duduk dalam majlis ilmu mati. Duduk tengah baca Quran mati. Ha tu. Allahu Akbar. Saya cerita tempat saya kuliah semalam. Di Masjid Bangi dan sebelum daripada ni, saya ada satu cerita saya sebut. Seorang ulama di Kelantan mati tinggal jadi imam semayan. Almarhum Tok Guru Haji Mat Isa Talak, Wakaf Baru Kelantan. Tengah jadi imam semayan asar dalam pondok dia, bangun rakaat yang ketiga, nak turun rakaat rakaat ketiga, jatuh tepat sejadah mati waktu tu juga. Mati tengah jadi imam semayan. Hak ni kita nak dipilih oleh Allah. Ini berlaku di Kelantan. Mati asar, isyak tu sipan dah. Semasa tu ambo duduk ngaji di Lubuk Tapah, Pasir Mas, dengan almarhum Tok Guru Haji Abdullah, seorang alim pak mazhab dalam Malaysia ni, mengaji 16 tahun di Mekah dengan Syekh Alawi Al-Maliki rahimahullah. Ulama yang alim, yang hafal lebih daripada 100,000 hadis. Nah, kita sehadis pun tak ingat. Nah, tu dia. Tu kena kasih ulama. Kena dalam hati ni kena sayang ulama. Yang ketiga Nabi kata, orang ni dapat syafaat aku di akhirat. Di Indonesia guru sekumpul Martapura Banjarmasin. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Guru sekumpul ataupun Kiai Zaini namanya. Abah sekumpul. Setiap minggu pengajian dia, kitab maulid dalam pondok dia itu kehadiran paling sedikit 70,000 orang paling sedikit. Tiap-tiap minggu dia mengajar 70,000 orang paling sikit hadir. Setiap minggu sampai dia mati. Dalam kitab dia Al-Wasaya Asyar, 10 kara wasiat yang dikarang oleh guru sekumpul. Yang pertama daripada 10 wasiat dia ialah ikramul ulama. Kamu kena kasih pada orang alim. Kena mulia orang alim. Nabi kata siapa dia salah dengan orang alim macam salah dengan aku. Makan dengan orang alim macam makan dengan Nabi. Duduk dengan orang alim macam duduk dengan Nabi. Siapa duduk dengan orang alim di atas dunia akan duduk dengan aku juga di akhirat nanti dalam syurga di akhirat. Gitu. Sebab tu ulama kita kena suka. Kena kasih. Jangan benci ulama. Kena sayang ke ulama. Sebab tu di Kelantan bila mari musim pilihan raya, I love Tok Guru. I love Tok Guru. Apa makna? Mu biasa.
Aku sayang Tok Guru. Dia tak sebut I love hak tu Dayati. Dah buat chatong hak tu. Nah, I love amanah kau berat. Nah, tapi sini tak tahu kapek buku ni. Kursi orang tak tahu. Tapi agak aku pakai baju hijau. Allah. Jadi kena banyak doa tuan-tuan, kena kasih ulama, kasih orang alim. Kasih orang alim insya-Allah mati masuk syurga. Siapa dia becik ulama mati masuk neraka. Tok guru saya di Yaman, Habib Salim bin Abdullah Syatiri, dia sebut dalam masa saya mengaji di Yaman, ada tiga manusia yang bila mati masuk kubur, orang letak mayat dia menghadap kiblat. Tapi bila letak dalam kubur, Allah pandang daripada kiblat. Ada tiga jenis manusia. Salah satu daripada tiga ialah orang yang semasa hidup dia beci pada ulama. Orang yang masa hidup beci ulama, bila mati masuk kubur, orang letak menghadap kiblat, betul tak? Orang kampung je Allah paling belakang kiblat dengan sebab dia beci pada ulama semasa hidup atas dunia. Ada tiga lagi. Dua lagi mau cari sendiri aku malam raya. Patut ke suruh mengaji. Ni rumah dekat masjid tak mari. Rugi ya, bukan orang sini, orang kapur lindungan. Ni ramai-ramai ni gimana tak mari ni? Perumahan. Berapa puluh ribu manusia, berapa tak mari? Sebab Allah tak beri hidayah. Hodok jual kedai makan, jual pasar malam tu. Amo mari sini pasar malam, penuh. Maghrib penuh pasar malam. Allahu akbar. Malam menega, siari menega. Mana masa kita nak mari rumah Allah? Nabi sebut dalam hadis, siapa dia hidup atas dunia tak ada masa datang rumah Allah. Bila dia mati, Allah tak ada masa nak tengok dia dalam kubur. Allah tak ada masa nak tengok dia. Allah tak ada masa nak jumpa dengan dia. Allah, Allah, Allah. Sebab tu dalam surah Taha Allah kata, "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Dalam surah Taha, dalam metro tak ada. Tentu buku Quran dalam surah Taha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku atas dunia, maka Allah aku biarkan dia kesempitan hidup dunia dan akhirat nanti. Allah paling dia, Allah biar dia, Allah tak nak jumpa dia. Sebab mu dulu atas dunia tak nak jumpa aku, tak datang majlis aku. Hari ni mu mati, aku tak nak iramu. Mu duduk situlah. Bagaimana? Allahu Akbar. Sebab tu ada masa tuan-tuan mari mati. Ada masa mari dengan kuliah. Ada masa marilah. Jangan malah. Jangan rugikan masa kita. Mari mengaji. Kenapa? Karena setiap langkah kita mari masjid, Allah ampun 10 dosa. Setiap langkah mari masjid, 10 pahala Allah beri. Itu dia. Cukuplah. Oi, lewat dah bid'ah. Bid'ah banyak. Tak boleh mengajar lama-lama bid'ah. Mengaji sikit-sikit. Sudah. Mengaji aman. Mengaji aman. Jangan mengaji tak aman. Ha? Mengaji aman. Sebab Nabi kata, orang yang pertama masuk neraka akhirat orang alim. Bapa? Sebab mengaji dia tak aman. Dia pandai banyak, dia tak uat. Ha? Dia dulu lagi masuk neraka, 70 tahun sebelum daripada kapir, hok sembah berhala, dia dulu duduk di neraka, kata Nabi. Wal'iyazubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ulama yang beramal dengan ilmu dan berdakwah dengan ikhlas pada manusia, insya-Allah. Amin. Jadi sekadar itulah tuan-tuan kuliah maghrib kita malam ini. Saya ucap terima kasih pada pihak masjid yang sudi jemput Amar. Dan ini kali yang kedua Amar hadir di sini. Dulu kita mari dah sekali. Masuk masjid ni baru-baru siap ya. Ini kali yang kedua. Dan insya-Allah kali ketiga pula kita mari. Bulan satu lah kalau nak. Bulan 12 saya tak mengajar sebulan. Bida'ah mengajar bulan 12. Sebab banjir di Kelantan. Mudut Selangor. Ni pun hari ni banjir semakin buruk di rantau panjang. Sebab air sungai Golok itu melepasi bahaya. Di Thailand hari ni berpindah dah. Berpindah dah di rantau panjang. Kita doa supaya Allah beri selamat insyaAllah. Supaya Allah hantar pergi tempat lain. Pergi ke Pekan tak apa. Pergi Pekan. Gitu. Bawa Kelantan pergi Pekan. Konak gitu. InsyaAllah Allah doa, Allah wislamat insyaAllah. Jadi akhirnya saya nak sebut tuan-tuan,
Hamba sekarang ni mengaji di Yaman, tamak dah baru ni 6 tahun kita duduk di Yaman. 2009 sampai 2015. 6 tahun lebih kurang mengaji di Yaman. Di Darul Mustafa dan juga Rubak Tarim, tempat Habib Umar dan juga Habib Salim dan beberapa lagi ulama-ulama yang saya sempat mengaji. Habib Sa'ad rahimahullah yang karang kitab 100 lebih, saya sempat mengaji, saya sempat jumpa dengan dia. Dan banyak ulama-ulama di Yaman yang hebat-hebat saya sempat diberi peluang oleh Allah berjumpa. Ini rezeki yang Allah beri. Walaupun kita banyak, kita yakin, kita tahu kita dosa banyak, tapi mudah-mudahan dengan sebab kita jumpa ulama, Allah ampun semua dosa kita insya-Allah. Jadi sekarang ni hamba bila habis mengaji, tamat di Yaman, kita duduk di Kelantan. Sekarang ni hamba usaha buat satu masjid, dua tingkat, madrasah yang kita akan buka pondok tuan-tuan. Ya, sekarang ni masjid ni tak siap lagi, dalam pembinaan. Tak cukup lagi modalnya, dan saya insya-Allah tuan-tuan yang hadir ni, kita minta beri derma belaka insya-Allah. Amanat pihak masjid sediakan tong atas jadah, letak di dekat muslimat tu satu, di belakang tu satu untuk muslimin. Semua yang hadir ni insya-Allah tuan-tuan ada derma zakat bubuh dalam tu sejadah yang akan disediakan oleh pihak masjid lepas ni insya-Allah. Lepas semayah tu letak yang tu. Siapa dia tak bagi derma, Allah bagi hilang duit dalam poket dia. Kena bagi semua, jangan bagi alasan tak nak derma. Sebab Nabi kata ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kamu pada neraka Allah walaupun kamu derma sebelah biji tamar semasa hidup atas dunia. Jangan sayang harta. Kalau sayang, Allah beri hilang. Nah, kalau tak percaya terang. Nah, jadi insya-Allah tuan-tuan lepas ni bagi derma semua. Orang perempuan tak bawa duit, buang gambar gelang bubuh dalam tu. Jangan sayang. Jangan bagi alasan tak nak derma. Sebab takut balik lepas ni mati. Bila mati mereka kata tadi Allah nak pergi syurga, tapi tak jadi dengan sebab kamu tak pergi derma malam ni. Oh. Siapa dia yakin dia mati je dekat malam ni? Ha. Allahu akbar. Bergurau ya, tapi bergurau apa kena pergi derma tak pergi derma? Apa aku? Tak siap majlis aku. Pergi derma jangan pergi RM1, pergi banyak. Ikhlas banyak. Kalau ikhlas RM1 tak siap. Ikhlas banyak. InsyaAllah pihak masjid kita sediakan sejadah. Letak perempuan satu, depan ni satu, tengah ni muslimin. Lepas semayang buah atas sejadah insyaAllah. Ataupun jumpa sendiri dengan saya depan boleh lepas semayang. Nak nombor akaun dan sebagainya. Masjid kita di kampung Paduh Rawa Macan, Kelantan. Yang dijangka siap bulan 4-5 tahun depan ni insyaAllah. Sebab saya nak kahwin bulan 3, sudah boleh lah bulan 4 siap. Gitu. Kahwin pula orang sini, Putrajaya. Dekat sikit nak jumpa Najib muda. Mu tahu ke apa? Mu kecil Najib, aku sayang. Tak sayang orang. Dah 2.6 bilion, bos. Bro, orang bagi derma. Kalau tidak aku sejuta siap dengan Najib aku. Tapi tak bagi jahat muda. Jadi insyaAllah. Tepiak Najib kita sediakan tu. Satunya muslimat, satu muslimin insyaAllah. Lepas semayang, tuan-tuan kubur dalam tu. Ada 100, bagi 100. Ada 50, bagi 50. Jangan sayang. Allah tambah lagi insyaAllah. Dan bila siap nanti, saya terima mengaji daripada umur 12 sampai mati. Peri, tak payah-payah mengaji. Ada tak orang buat gitu? Daripada umur 12 sampai mati mengaji, peri, tak payah-payah. Allah. Api tak payah-payah. Air tak payah-payah. Semua mengaji. Tapi makan sendiri, minum sendiri. Tokang ngaji peri, paku tuluk masuk di mata kamu. Aku. InsyaAllah, ini kamu. Siap ni tak nak pergi ngaji. InsyaAllah. Peri, tak payah. Peri mengaji. Duduklah sampai mati itu. Peri mengaji. Ngaji bukan alim dah. Ngaji aman. Ngaji aman. Ngaji awal, amal dakwah. Itu dia. Buat dakwah. Jangan dakwah. Tanya orang ngajar, tak nak dengar. Tanya dia masuk tak, masuk tak. Tanya orang lagi. Itu dah betul. Mengaji amal dakwah. Siapa agama kan Allah. Itu dia. Dan wajib kena mempertahankan Islam. Kena sokong ulama. Jangan kata politik tak ada dalam agama. Kalau kata tak ada politik, orang ni tak belajar sirah. Sirah Nabi tak belajar. Itu dia. Jadi insyaAllah tuan-tuan semua pakat derma. Dalam tu yang telah disediakan pihak masjid ni. Satunya untuk muslimah dan satu lagi untuk muslimi. Selepas daripada semayah ni. Semua tuan-tuan boleh letuh ni. Lepas semayah nanti insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadimna.
Nabi husnul khatimah. Wahai Tuhan, matilah kami semua dalam keadaan yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, dengan kami matikan kami